Diam dulu. Nah, diam seperti patung, bergerak musuh turu. Ingat ya kisi-kisinya ya. Ah, Mel, hajar Mel. Hajar, hajar dia udah kepancing tuh. Nah, kan kepancing dia tuh. Gitu, Mel. Hajar Mel, hajar Mel. Tolong saya. Mel. Apa yang tolong saya? Orang mau dibantuin kamu tuh mati mau nyayain aku kamu. Tolong saya, Mel, tolong saya. Tolong Mel. Ya Allah, Mel. Kamu kok gak bantuin, Mel? Ih, sakit loh, Pak. Eh, kamu ngapain? Malah masuk ke tower kamu. Astagfirullahaladzim. Ah, jangan menyalahkan orang karena kegoblokanmu sendiri, sayang. Kamu memang terlahir seperti itu. Santai, Pak. Ajarlah, takut apa? Kamu ngapain, sayang? Astagfirullahaladzim. Kamu kok noob banget sih? Siap-siap aja ya, Mel. Nanti, Mel. Kamu kan masih hidup. Ah, turu. Gak perlu ulti aku. Ah, ajar. Diam seperti patung, bergerak malah turu. Kan aku bilang apa turu dia. Kenapa aku gak boleh ngomong, ha? Kamu udah dibantuin sama aku lagi. Kan emang gara-gara kamu. Kamu yang mati, orang itu masukin. Siapa suruh kamu masukin aku? Aku jadi nafsu. Kamu yang aku report. Semua jadi. Jalan. Turun ya. Hahaha. Gua kejar sampai ke ujung dunia. Ya Allah. Kamu kenapa malah ke belakang? Aku di depan. Mana kamera? Aduh, harusnya saya epic nih, Mel. Parah sih, Rumel. Tepek gua, Mel. Mela lu. Aduh, Mela. Ya Allah. Kau sengaja nendang aku kan? Mana ada? Aku gimana cara nendang kamu? Mana ada definisi wen-wen nendang? Sejak kapan wen-wen bisa nendang orang? Mel, ya Allah Mel, astagfirullahaladzim dua kali lo Mel. Mel, Mel. Dari dua kali ku sepek gua Mel dua kali Mel.